Halo semua, apa kabar? Nah, hari ini gue bakal lanjut lagi. Kemarin kayaknya hektik banget, tapi kayaknya gue bakal harus rutin lagi share mengenai banyak hal di IG Live bareng orang-orang berprestasi. Nah, hari ini gue bakal sharing sama Darius Kanada. Lu mungkin pada tahu juga orang yang masuk ke Columbia University, kemudian juga ramai karena menjadi ketua BEM juga ya. Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang mau tanya-tanya silakan langsung chat di kolom komentar aja atau di question aja. Halo, Hai. morning. Malam-malam. Kalau di sini apa kabar dari? Gimana kabarnya? Bentar, aku ini kayaknya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Gimana kabarnya? Tara. Baik. Oke, ini baru bangun tidur. Ya biasalah morning aku jam segini. Karena kemarin-kemarin kan kurang tidur kan. Jadi hari ini enak banget tidurnya pulas gitu. Jadi aku baru bangun lagi. Kayaknya kemarin rame ini ya, syuting sana-sini, terus habis itu ngerjain banyak. Iya kemarin waktuan ada dampingin ada dari Kementerian PPA, terus Kementerian Desa, terus dari Komnas Perempuan, terus sebenarnya ada sama diskusi sama Ibu Menteri juga. Jadi kemarin yang habis ujian langsung hektik sana sini karena mau spring break gitu. Tapi so far so good. Kau dari tim kabarnya? Baik-baik. Gue masih inget banget pas lagi kita terakhir ya. Ketemu di PIK ya. Terus habis itu. Sebelum berangkat ya. Iya, gue berangkat. Dan gila. Sekarang gue gak nyangka lu sampai sejauh ini ternyata. Alhamdulillah. Sedangkan. Sebelum berangkat masih ini ya. Masih kayak 50-50 berangkat gak sih? Berangkat gak ya? Apalagi tuh bahas soal kira-kira lu baru dapat tempat tinggal di sana kalau nggak salah kan, terus dapat roommate-nya beberapa dari negara-negara lain juga. Iya, tapi belum dapat visa. Aku kemarin pas itu kan Iya, masih belum dapat visa. Betul. Terus aku kayak bingung gitu. Dan sekarang ternyata udah asik ya di sana ya. Hah? Udah sialis ya. Alhamdulillahnya udah asik sekarang. Nggak asik maksudnya kayak banyak ini ya pengalamannya udah dapet. Padahal aku baru kayaknya 2 semester kan belum belum full ya, masih 1 semester setengah. Tapi alhamdulillahnya so far udah banyak, sangat bersyukur sih. Maksudnya kayak kegiatan-kegiatan, terus event, terus kesempatan-kesempatan yang menurut aku ya, somehow, kadang aku juga kaget gitu, oh bisa gini ya, bisa gini gitu. Maksudnya kayak, mungkin Tuhan tuh ngasihnya pelan-pelan ya, satu persatu. Jadi kayak pas aku sekarang di sini, baru kerasa satu persatu yang aku dapatkan, mungkin itu kayak buah dari proses yang sangat panjang kemarin dari dulu sampai sekarang. Dan dengan privilege punya sekarang, kira-kira dan apapun yang lu lakuin, kira-kira ada nggak sesuatu yang apa ya, yang kayak lu ngerasa okay, ternyata ketika gua ada di sini ada banyak hal yang mungkin lu sebelumnya belum lihat kayak gitu loh. Contohnya kayak mungkin tadi dengan kementerian-kementerian ternyata mereka juga cukup kooperatif kayak gitu lu, atau ada lain nggak yang lu lihat kira-kira? Pertama mungkin dari kebahasan tentang stakeholder dulu aja kali ya, kementerian. Kalau di Indo susah kali ya ketemu kementerian-kementerian ya. Maksudnya kayak dengan beberapa agenda protokoler, terus kayak proses birokrasi yang agak panjang. Jadi kalau saya mau ketemu tuh Pak, paling ya harus bener-bener yang kitanya punya janji temunya tepat gitu. Tapi kalau di sini, menurut aku pribadi ya, jadi lebih lebih less difficult lah kalau ketemu dari kementerian. Mungkin karena dari kementerian pun kan mau ke New York tuh pasti ke UN atau enggak misalnya PTRI. Dan ketika aku misalnya mau bahas dengan beberapa agen dengan kementerian, pasti kan beberapa kementerian membutuhkan feedback atau ingin bertemu dengan mahasiswa di sini. Jadi itu lebih easy buat kita mahasiswa untuk langsung berbincang-bincang mengenai agenda tertentu gitu. Contohnya kemarin, alhamdulillah kan aku diundang langsung sama Ibu Menteri kan dari Kementerian PPA untuk membahas tentang
pertamanya ramah-ramah dan dinner gitu ya, malam dan juga paginya ikut agenda di UN celebrating International Women Day. Dan aku nggak tahu sebanyak itu, maksudnya kayak delegasi Indonesia tuh banyak banget, nggak hanya dari Kemen PPA, tapi ada dari Kongres Wanita Indonesia, ada dari Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, ada dari Asosiasi Perempuan Pemimpin Indonesia, dari BUMN, dan masih banyak hal lain gitu. Terus aku kayak kaget gitu, ternyata dari beberapa macam stakeholder di situ, akhirnya banyak ketemu, banyak belajar. Akhirnya di-invite lah aku untuk makan malam bersama. Di situ langsung kayak gak kebayang gitu ya, aku langsung duduknya tuh head to head bareng, maksudnya kayak bersampingan atau berdepan-depan sama Bu Menteri gitu, ngobrol-ngobrol, terus kayak kebetulan ngomong tentang program stunting dan juga program child marriage. Terus aku kan udah lebih 9 tahun di pemberdayaan ya, pemuda dan juga komunitas dengan Bang Wiba mau jadi Jakarta Ciamis. Terus ditambah sama generasi berencana, which is kayak memang bukan di bawah Kemen PPA, tapi kan kolaborasi BKKB sama Kemen PPA dengan mengurus anak kan, hak anak dan juga isu-isu terkait tentang stunting dan juga child marriage. Terus aku kan udah datang juga buat studi dan lapangan tentang prevensi stunting gitu yang spesifik, sensitive intervention gitu, terus tentang pernikahan anak, kalau di BKKBN lu juga sebutnya pernikahan dini kan. Nah, aku udah jadi konsul sebaya gitu di Genre dan juga berkolaborasi dengan forum anak, jadi nyambung gitu dengan program-program rekomendasi yang ada. Terus semua pembelajaran aku di kampus kan aku bikin, kebanyakan bikin policy recommendation kan, dan pasti balik lagi policy recommendation ditujukan ke siapa sih, pasti ke Bapak Ibu Menteri atau ke DPR kan, karena DPR yang membuat legislasinya. Cuma akhirnya kayak di situ akhirnya aku cerita, ibu tahu nggak sama di sini studi gini-gini. Jadi kayak ngobrolnya nyambung dan kayak dalam banget pembahasannya. Terus sampai ibu menteri nggak jadi pulang, sampai ketahan ngobrol sama aku, sama teman-teman juga gitu kan. Sampai beliau udah naik lagi, turun lagi, naik lagi, masuk lagi, duduk lagi sama aku gitu kan. Jadi kayak itu salah satunya. Terus kemarin ketemu sama Kabais dan TNI gitu kan, ngebahas tentang pertahanan nasional, security gitu kan. Kita kan bahas juga bagaimana misalnya pemuda pemudi di Amerika untuk terus meningkatkan nasionalismenya gitu kan. Ya nggak kebayang bisa langsung ketemu sama military misalnya konsultan langsung gitu kan. Terus sama letnan kolonel gitu, ngobrol bareng juga. Kan kalau dipikirannya TNI bener-bener yang gimana gitu ya, misalnya kayak tegas. Dan juga aku mikir kayak aku gimana ya approach TNI, karena aku nggak pernah gitu misalnya kayak berdiskusi sama bapak ibu dari TNI gitu kan, misalnya kayak bapak TNI juga ibu dan menteri TNI gitu kan, ataupun polisi aku jarang gitu. Terus akhirnya pas ketemu langsung, yes, bener-bener ngeblend, kooperatif, dan malah seneng banget dapat insight baru gitu bagaimana meningkatkan keamanan negara, keamanan internasional. Terus diajarin juga beberapa macam itu hal untuk yang menurut aku baru ya, buat aku pribadi. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang gila, aku kaget di sini aku banyak belajar hal yang mungkin ketika aku di Indo belum pernah dapat kesempatan hal ini gitu. So far itu sih konsep buat dari stakeholders, dari pemerintah ya. Terus kayak di UN, dulu pingin banget ingin ke UN dari zaman dulu, zaman aku kecil suka ngeliat UN. Sekarang kayak udah, sampai teman aku ngomongin dari kayaknya kok ke UN udah kayak ke kantin, dibolak-balik gitu, ke rumah sendiri. Maksudnya kayak memang pertama kan aku spesialisasi UN Studies, jadi kayak pasti ada bagi baca agenda UN aku datang gitu. Terus aku pun kan lagi proses in applying intern kan di UN, jadi kayak ada banyak kesempatan nanti mungkin aku ke sana gitu. Terus dari kementerian kan ada juga agenda UN, jadi kayak dan setelah aku ikut beberapa conference, aku diundang lagi buat mengikuti beberapa macam agenda dari UN gitu. Jadi aku kayak alhamdulillah banget, bersyukur bisa mendapatkan akses ke sini gitu. Jadi for me, I feel like banyak banget kesempatan yang dimana mungkin udah jalan dikasih sama Tuhan ya, tapi kita nggak pernah tahu arahnya kemana dulu di awal. Yang penting kita just do it dengan sesuai passion kita, apa yang kita dalemin substansinya, dan looking now, wah kataku bersyukur banget nih, sumpah kayak syukur berkali-kali aku bisa dapatkan kesempatan ini gitu sih. Tapi kalau misalkan lu disuruh sebutin kira-kira 3 prestasi yang menurut lu kayak cukup membanggakan buat lu sendiri, kira-kira apa aja, Daris? Kayak gitu. Yang di sini, selama di sini. Iya. Atau mungkin sebelum di situ juga. Kalau sebelum kayaknya
teman-teman udah mungkin banyak yang tahu ya udah di Instagram aku gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang selama anggap aja selama di Amerika, yang pertama mungkin buat aku pribadi ya, pertama yang Presiden BEM itu, kenapa? Karena itu kan memimpin seluruh dunia ya. Itu kayak pemimpin dunia. Aku pun kayak masih kaget, kaget shock bahwa kayak tak pernah terbayang kan aku menjadi ketua BEM di SIPA Columbia University gitu. Soalnya pertama kali aku daftar pun ya kau daftar tahu lah aku pun datang pun telat ya. Datang pun telat. Terus kayak 40 hari baru dapat visa. Hari berangkat pas hari the day of my visa baru dapat. Berangkat jam apa di visa dapat jam 4, berangkat jam 8 malam. Nggak dapat apa-apa. Terus ketinggalan udah dapat minggu kelas. Jadi kayak banyak banget kendala lah yang menurut aku pribadi harusnya sih aku catching up everything slowly gitu. Tapi pas aku fokus dengan apa namanya kegiatan aku di Kolombia dan aku merasa bahwa I just want to take this opportunity. Ada awalnya doubt gitu, masih ada ragu. Aku sampai sampai discuss dengan beberapa ini ya kayak former board dari si PASA di BM tersebut itu kan. Aku tanya beberapa ke mereka dan mereka ada yang encourage aku, ya udah maju aja gitu kalau emang kamu yakin kamu mau. Tapi ada beberapa orang yang ngomong kayak kamu boleh maju tapi pikirkan dulu kayak misalnya di sini kan anak-anaknya kan kritis terus kan memimpin dunia. Dan jangan sampai kamu pingin menjadi presiden tuh karena hanya title doang, tapi memang fokus dengan sustainable program yang ingin kamu lanjutkan. Tapi ya secara kapasitas dan kapabilitas kamu bisa, cuma balik lagi ke niat kamu, kamu mau nggak melakukan hal itu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya aku merasa bahwa udah deh, gue daftar aja kataku, karena aku merasa misi-visi aku apa gitu. Ternyata aku membawa Bhinneka Tunggal Ika dan juga Genta Mandaya. Genta Mandaya kan filosofi aku ya. Genta artinya kan bell, suara. Dan Mandaya artinya moving heaven to earth, atau pemberdayaan. Jadi aku ingin memberdayakan teman-teman yang ada di Columbia University dengan echoing their voices. Itu kan gemah suara, echoing their voices on certain issues and advocacy. Dan akhirnya dikaitkan dengan unity in diversity for our community. Jadi akhirnya Bhinneka Tunggal Ika untuk komunitas kita. Aku mau introduce this kind of ideas, dua tadi, dua ide. Dan ternyata it works gitu. Karena dengan ribuan orang di Kolombia, khususnya di fakultas aku gitu ya, di SIPA, itu kan banyak ya, kayak disebutnya SIPA itu kayak airport, semua negara ada di situ. Jadi ya, ketika betul. aku langsung ke di sana, kan sama aja aku pingin uniting semua ada di sana, kan dengan apa? Dengan tadi, the sense of belonging, community develop, banyak hal yang bisa aku dapatkan dengan berbagai macam perspektif untuk memberikan pandang, oh artinya ini bisa nih kita uniting lagi gitu kan. Nah akhirnya aku kenapa pingin pingin dapat unity diversity karena sifat perlu dengan background dan culture yang beda-beda, bahkan beda-beda banget gitu. Ada yang dengan negara A, B, C, D, F, G semuanya dengan culture yang beda-beda, tapi ya tadi, despite of the differences that we have, tapi kita masih tetap satu united as one community gitu. Dan ketika aku di lakukan kampanye, imposter sampai aku tuh bikin kampanye dan dari subuh aku bikin kayak masakan sendiri buat mempersiapkan semua itu kan. Karena kan main kampanye nggak mungkin kita cuma ngobrol doang, pasti ada kayak snack dan lain-lain. Aku masak pakai masakan Indonesia bang, dan masakan Asia sendiri jam 4 subuh gitu. Terus aku masak pagi-pagi sendiri sampai ini bawa buat sekampus ya makanan di Simri Jejari Wow. kan, Wow. di namanya Pak Publik gitu. Aku sampai masak kayak ayam pop gitu, ayam geprek, crispy, mie tek-tek, semua aku masakin gitu. Bawa pizza juga. By myself semuanya. Dan akhirnya aku bikin, aku simpen di publik. Dan akhirnya sambil itu ngobrol langsung kayak, apa namanya, memberikan aspirasi aku dan juga kayak program apa yang ingin aku lakukan selama 1 tahun ke depan itu. Ya, alhamdulillahnya responnya baik. Terus udah gitu langsung udah debat. Debatnya tuh langsung head to head dan aku kan lawannya sama orang Amerika ya. Terus lawannya langsung sama orang Amerika dan ya udah kan pasti beda banget ya cara pola pikirnya. Terus maksudnya kayak I believe everyone is special and different in their own way. Tapi misalnya aku dalam hal konteks ini dengan aku mewakili
Asia dan juga aku mewakili Amerika gitu kan. Maksudnya kayak dua belahan dunia yang berbeda gitu kan. Soalnya dua orang akhirnya tapi lagi buat eligible-nya buat jadi presidennya kan. Tapi bertiga satu lagi di Kanada tapi akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, akhirnya aku langsung debat sama beliau dan akhirnya kita banyak pertanyaan-pertanyaan pun udah sampai malam. Udah kayak disebutin juga ini kayak debat Donald Trump sama Barack Obama, Hillary Clinton sama Joe Biden lah. Terus kayak ya udahlah besoknya pemungutan suara ya lusanya diumumin bahwa alhamdulillahnya aku jadi presiden BEM. Wow. Jadi di situ aku merasa bahwa ya aku nangis, aku sujud syukur langsung saat diumumkan. Soalnya waktu email kan, jadi pas aku di kelas semua orang langsung tahu dong. Terus aku langsung kayak, wah dipeluk lah, diselebrasi. Terus aku kayak nangis, sujud syukur ya alhamdulillah bisa sampai sejauh ini gitu. Berarti kan ada peranan yang penting buat aku sekarang, buat memimpin ini. Walaupun sekarang baru baru 2 bulan kan kita jalan sisi fase ini, tapi menurut aku banyak banget kegiatan yang kayak udah banyak lah menurut aku pribadi. Dan dibantu dengan orang-orang hebat dalam tim aku. Terus yang kedua, kemarin terpilihnya aku presiden ASEAN sama Korea. Wow. Itu aku kaget juga. Karena kayak ini kan ASEAN Korea tuh udah diplomatic relation udah lebih dari 50 tahun. Terus ada programnya dari Kemenlunya, AKFF, ASEAN Korea Frontier Forum itu dibentuk oleh Asia Exchange Association di bawah Kemlunya Korea Selatan. Akhirnya dibentuklah program ini selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun mengikuti tiga pilar utama regional cooperation-nya. Political security, economic development, terus social culture, dan akhirnya dari tiga pilar ini dibentuklah tadi AKFF, ASEAN Korea Frontier Forum, untuk fulfilling this pilar gitu kan, peningkatannya. Terus 12 tahun berjalan, dikirimkanlah setiap tahunnya ada kali ya 100 atau 150 delegasi dari ASEAN dan juga Korea. Selama 12 tahun, gak ada tuh namanya organisasi dibentuk. Dan akhirnya kemarin diundanglah alumni-alumni dari program ini yang memang sudah terpilih seleksi yang sangat ketat untuk bisa mewakili kembali program ini, tahun 2023, bulan Februari kemarin. Dan akhirnya keterima jadi dua posisi. Pertama tuh ASEAN Korea Youth Ambassador. Terus yang kedua, yang tadi leadership position, tapi belum tahu leadershipnya apa gitu. Tapi aku udah calonin diri jadi presiden. Aku udah mati ya, aku udah jadi presiden BEM di SIPA Kolombia, sekarang ngambil jabatan presiden di ASEAN Korea. Tapi beda konteks, kalau misalnya di presiden BEM yang di SIPA kan itu emang konteksnya in education ya. Jadi kayak memang itu fokusnya student government. Yeah. Tapi kalau yang presiden ASEAN Korea ini, itu memimpin dunia, maksudnya negara-negara as in term, nggak hanya tentang sekolah, tapi memang as a country gitu. Jadi benar-benar memimpin pemuda-pemudinya dari berbagai macam sektor di pemerintah atau dari misalnya private entity, ada student juga yang memang memimpin negara ASEAN dan Korea. Ya udah akhirnya aku kedatang ke sana, advokasi program kampanye dari 8 orang terpilih jadi presiden. Aku nangis lah kemarin terharu di kemarin pas lagi habis speech karena langsung ditentuin di sana kan di hari pidatonya voting langsung. Aku nangis akhirnya kayak alhamdulillah banyak orang langsung, kamu bisa, kamu capable untuk doing this thing. Kayak akhirnya kayak karena aku kan udah engage dengan pihak ASEAN Korea kan udah dari 2019 akhir ya. Jadi kan memang udah lama gitu, udah hampir 4 tahun. Dan aku udah sering mengikuti pemberdayaan ASEAN Korea. Ditambah lagi aku sama ASEAN, dengan tim ASEAN pun aku udah banyak mengikuti berbagai macam agenda gitu. Dan pas banget chairmanship-nya ASEAN sekarang tahun ini Indonesia. Jadi kayak ada tongkat estafet dari kepemerintahan memang dari sektoral diplomasi dari Kemlu gitu ya dan ASEAN Korea. Misalnya ASEAN sekarang di bagian youth-nya ASEAN Koreanya dari Deris gitu sama dari Indonesia alhamdulillahnya. Jadi situ aku memikirkan, oke, okay, dan ini 2 tahun programnya, chairmanship-nya gitu. Bagaimana meningkatkan selama 2 tahun ini untuk promosi ASEAN Korea. Disitulah akhirnya aku kemarin alhamdulillah ketemu dari PTRI, ketemu Pak Dubes juga, terus
dari protokol PTRI memberikan pandangan kayak dari nanti kita coba cari tahu nih apa yang bisa kamu tap in untuk program-program yang udah ada dari ASEAN-nya, karena kan kamu pas banget tongkat estafetnya di ASEAN kok. ASEAN kan Indonesia sekali chairmanship-nya gitu. Jadi lebih luas lagi, maksudnya kayak pemandangan dan kegiatan secara regional cooperation and as real in diplomatic gitu. Terus itu kan buat aku jadi ya Allah memang udah jalannya di sini kali ya gitu. Terus yang terakhir mungkin bisa keterima di Kolombia dan LPDP dan juga bisa masuk ke UN. Itu kemarin memang ya mimpi almarhum mama aku juga kan ya, bisa aku kuliah di sini terus bisa udah bisa mengikuti ke UN juga gitu kan. Jadi aku merasa bahwa syukur banget lah, banyak banget anugerah dan barokah dari Tuhan ya yang udah memberikan segalanya buat Deris, dan aku sangat bersyukur dengan hal tersebut, dibantu lagi dengan support system dari teman-teman di sini gitu kan. Jadi itu menjadi suatu prestasi not only for me tapi menurut aku pribadi on how aku impacted my life kepada orang lain juga gitu kan. Sampai alhamdulillah kemarin aku kaget ya ketemu kalau aku yang kemarin viral banget ya kok. Kayak aku kaget ya, karena beda jam di Amerika ya. Ya. Telat ya, mungkin euforianya aku telat gitu. Jadi awalnya kan mungkin headline-nya Presiden di SIPA Kolombia, mungkin awalnya itu. Tapi akhirnya dari tim media melihat lagi, mengungkap semua story sebelum aku gitu loh. Misalnya kayak story sebelum jadinya Presiden BEM di SIVA Kolombia. Makanya kayak semua kegiatan-kegiatan aku dari pemberdayaan lebih dari 9 tahun, terus perjuangan aku ke Belanda, menghidupi aku S1 di Indonesia, sampai yang mama aku meninggal ceritanya seperti apa, sampai aku ini bisa ke ASEAN, Korea, ASEAN, Rusia, dan ketemu dengan beberapa presiden gitu kan, dan juga langsung in high level meeting, membuat policy recommendation, sampai menginjakan kaki di Kolombia dan di UN, itu semua dibahas gitu semuanya. Makanya kayak akhirnya banyaklah yang tahu tentang Deris, which aku sangat bersyukur banget karena banyak banget yang nge-DM Deris itu kan, kayak Kak, terima kasih banyak telah memberikan inspirasi, motivasi, which memang my end game mencerdaskan kehidupan bangsa dan fokus dengan human development dan human capital gitu kan. Dan kayak dengan aku mengelilingi Indonesia memberikan edukasi dan providing education access ke beberapa daerah dari Sumatera sampai Papua, di Jawa Barat juga gitu kan. Jadi kayak banyak banget positivity yang ada dalam diri aku. Regardless orang-orang misalnya yang nge-hate aku, atau misalnya ada kayak biasa lain julid atau orang-orang nggak suka, ya it's their rights to do so. Tapi ya menurut aku ngapain adanya hate speech gitu buat orang, kayak ya ketika orang itu maju dan memberikan benefit buat orang lain, why not gitu? Kenapa jadi harus di, you know, di hate? Banyak lah yang kayak gitu kan, kalau aku tahu lah. Jadi ya, hal-hal itu yang menurut aku pribadi menjadi menurut aku kayak, oh aku harus lebih kuat lagi menghadapi berbagai macam situasi dan berbagai macam tantangan dalam hidup. Dan yang in the end kuncinya apa sih? Tetap bersyukur, berdoa, banyak tetap sabar untuk menghadapi tersebut, dan tetap humble gitu. Saya keep low key gitu. Saya kayak ya udah, kalau ada yang kayak yang macam-macam ya udahlah, bismillah aja. Ya doain yang baik-baik gitu. Gua yakin ke depan lu pasti bakal merasa lebih jauh lagi sih daripada ini. Gua amin, sangat yakin itu. Amin, amin. Iya. Makasih banyak. Tapi gua ngelihatnya adalah yang kedua, ketika lu ada di titik ini, lu sendiri ngerasa nggak hal apa aja yang kira-kira lu udah pernah lakuin, dan kira-kira orang yang mau kayak lu sendiri harus ngapain sih? Gimana maksudnya gimana yang terakhir? Ketika ada orang-orang yang pengen ikutin kayak lu, mereka harus ngapain bisa kayak lu gitu? Sebenarnya setiap orang punya hak yang sama ya untuk maju dan mendapatkan kesempatan, karena ya dunia ini full of opportunities, tinggal kita aja yang mau. Menurut aku pribadi, ketika aku bilang I know exactly what I want, karena aku tahu my self-awareness. Jadi, menurut aku pribadi, fokus dengan self-awareness, teman-teman. Self-awareness, it's mean kayak kita lebih tahu lagi dalam banget tentang diri kita. What is our true strength, our true weaknesses, opportunity apa yang kita dapat, dan tantangan apa yang kita hadapi. Jadi ketika kita tahu namanya why and how, our life goals, dan kita udah deket banget dengan diri sendiri, ya pertanyaan gini dibalikin. Seberapa jauh kalian mengenal diri kalian? Nah, kayak gitu loh.
seberapa jauh, seberapa dalam lagi kalian mengenal diri kalian. And finding why and how it's not an easy way. Karena banyak banget kayak proses dan momentum yang bisa kalian hadapi ketika kalian sudah menentukan, oh aku tahu nih my life goals itu apa. Dan jangan lupa ketika udah tahu hal tersebut, ada tujuan-tujuan akhirnya kamu bakal berpikir, I know exactly what I want. Karena aku tahu apa yang ada dari diri aku. Aku tahu bagaimana menakoda, maksudnya kayak navigate my life gitu. Dan aku tahu apa yang harus aku dapatkan. Jadi ketika udah tahu namanya self-aware, seperti kita aware dengan diri kita, aware dengan bagaimana kita bisa memajukan diri dan apa yang kita bisa lakukan untuk kontribusi buat dampaknya ke masyarakat. That first. Ketika tahu self-awareness, kita ada yang namanya self-confidence dan juga self-esteem. Self-confidence, it doesn't mean kayak, oh, gue pede banget, pokoknya gue bisa gini. Enggak. Self-confidence ketika lu buka dunia lu, lu melihat bahwa tidak ada yang namanya inferior atau superior. Melainkan semua sama, berlomba-lomba untuk menjadi the best version of themselves. Jadi ada kalimat bahwa everyone is special and different in their own way, dan never compare yourself dengan orang lain. Ya tentu aja berbeda. Dari proses kehidupannya udah beda. Ngapain kita compare? Jangan sampai ada bahasan, lah dia mah udah ada privilege misalnya. Lah dia mah udah start duluan, gue gimana-gimana. Ketika ngomongin hal seperti itu, kan jadi insecurity pada diri sendiri ya. Padahal ya, yang lu harus compare tuh diri lu dengan diri lu sendiri. Yang masa lampau. Is there any changes? Is there any development? Atau ada perubahan gitu. Kenapa? Karena ya, the real battles itu bukan sama orang lain. Itu diri sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin, memanage, dan juga mengatur diri sendiri dan melakukan perubahan untuk menjadi the best version of of yourself gitu. Ya ini nanti self esteem ketika kita udah tahu bahwa kita, oh kita ini memang seperti ini. Nah ini tetap dibarengi dengan bersyukur dan tetap kayak tawakal atau bahasanya kayak lebih lapang dada juga gitu. Terus udah gitu, menurut aku pribadi ketika udah tahu hal ini, jangan lupa kayak be kind, berbuat baik. Karena ketika apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Aku selalu percaya dengan the cycle of deeds dan juga formula A plus B equals C. A-nya positive mindset, positive attitude, dan positive income. Ya. Maksudnya di sini lebih kayak apa yang kita dapatkan. Misalnya apa yang kita terima dalam diri kita. Plus positive process. Proses apa yang kita lakukan terus positif gitu. Nanti ketika udah menjadi proses yang positif, positive attitude dan positive mindset, equal positive outcomes. Karena in the end, ketika kita buat baik, nggak mahal kok berbuat baik dengan berdamai dengan diri sendiri dan memberikan suatu manfaat buat orang lain, tidak melihat dari besar kecilnya, tapi just do right dengan cara be kind. Karena ya be kind ya, mungkin for some people agak susah ya. Tapi padahal be kind itu nggak ada dalam intermoney ya. Be kind itu tidak costing anything. Malah banyak benefit yang kita dapatkan. Dan aku selalu percaya sama my belief gitu. Ya Allah pasti bakal memberikan banyak banget manfaat dan keberkahan ketika kita juga memberikan manfaat buat orang lain gitu. Karena itu kan rezeki yang muter ya jadinya. Amalan. Jadi aku selalu apa yang bisa aku lakukan, aku kasih orang lain. Jadi itu sharing is caring, itu kata orang sharing is caring itu benar. Dan in the end dapatkan hal yang baik juga. So, menurut aku pribadi teman-teman ya tadi ya, self-awareness, self-confidence, self-awareness, bersyukur dan juga tadi lebih kayak be kind. Dan tetap bekerja keras, usaha terus gitu. Kerja keras jangan sampai kayak, ada kata, ya aku udah kerja keras, usaha penting pulang, tapi nggak seperti dia. Jangan ada bandingan seperti itu, karena ya, kamu udah punya proses kehidupan yang beda-beda sama orang lain, ya mungkin Tuhan memberikan ujian seperti itu, dan hanya kamu yang bisa melakukan ujian tersebut gitu. Jadi ngapain kita bandingkan dengan orang lain? Dan kita hidup bukan kompetisi, dan bukan seperti timeline kita sama orang lain, beda-beda, nggak ada yang sama. Dengan umur segini, mungkin ada orang yang udah jadi CEO, atau orang yang udah jadi sukses banget. Tapi lagi, definisi sukses kan beda-beda relatif. Jadi jangan sampai kayak fokus ke orang lain, tapi nggak malah menurut aku pribadi, channeling energi kamu positifnya ke diri kamu, bagaimana kamu bisa utilize this kind of energy. Ya sekarang orang-orang ada yang juga bully, julid, yeah, atau hate comment ke orang lain. Kenapa mikir orang lain tapi nggak mikir diri sendiri? Kayak kenapa nggak fokus utilize this kind of energy buat diri sendiri yang lebih bermanfaat dan tidak memberikan hate ke orang lain gitu? Kan bisa ya fokus energi positif tersebut untuk lebih self-development.
Dan akhirnya tadi, kenali potensi kamu, gitu kan. Terus kembangin. Jangan lupa kerja keras tuh yang kerja keras nggak bisa disamakan lah sama orang lain, beda-beda. Ada yang mungkin A, orang A itu kerja kerasnya segini, orang B segini. Dan memang beda-beda porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang memang diinginkan dan ke depan seperti apa. Gitu sih. Tapi kalau misalnya gue rasa kayaknya nggak perlu penambahan karena itu cukup cukup lengkap ya Aris ya. Nah kalau misalnya orang yang mungkin lihat lu saat ini, gue juga lu pernah sempat cerita ke gue mengenai apa ya beberapa momen-momen apa ya terdalam yang pernah lu alamin kayak gitu. Nah mungkin orang-orang yang lagi dilihat di sini mungkin pasti bakal ngomong kan kayak lu mungkin punya privilege untuk ngerjain sesuatu hal atau lu bisa di posisi karena sebuah privilege. Padahal menurut gue adalah privilege itu juga lu bisa atau kita bisa menciptakan privilege itu sendiri gitu yang akhirnya kita bisa ada di posisi yang mungkin orang lain juga belum bisa dapatkan di sana kayak gitu. Nah lu sendiri kira-kira ada nggak hal-hal yang apa ya mungkin membuat lu pernah jatuh atau beberapa hal yang apa ya sangat sangat terpukul buat diri lu sendiri? Ya, bener. Tadi bener ya, maksudnya privilege. Sebenarnya kan ada dua ya, memang di earn atau memang udah gift dari sananya gitu kan. Dan kita nggak bisa menolak hal tersebut. Dan privilege is not talking only about money atau Yes. economic situation. Kayak kesempatan apapun kamu jadi mahasiswa, kamu mendapatkan teman, kamu dapat habis itu privilege atau anugerah. Menurut aku anugerah gitu. Dan aku sekarang fokus dengan bukan privilege yang gifted ya, misalnya kayak udah datang. Tapi aku privilege yang aku omongin lebih kayak yang dibuild atau earn sama kita sendiri. Contohnya apa sih ketika kita misalnya mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi A, B, C, D, F, G. Kuliah di A, B, C, D, F, G. Atau mendapatkan relasi dengan A, B, G, F, C. Itu kan memang privilege yang kita bangun. Ketika kita nggak punya privilege, kita bangun. Gitu. Balik lagi, kayak aku pun not coming from a rich family. Enggak. Aku nggak datang dari keluarga yang elit, enggak. Terus kayak sampai di mana titik di mana orang tua pun lagi economic situation lagi difficult sampai ini mama buka papa pensiun dan pensiun pun nggak ada uang menghidupi buat anak pun susah keluarga pun susah sampai mama langsung kita garasi punya kita langsung buka jadi warung dan ya mungkin beda ya situasi orang dengan orang lain beda dan aku nggak bisa samain hal ini cuman menurut aku pribadi saat itu lagi susah-susah banget sampai akhirnya S1 pun bingung uang kuliah gimana lanjut atau nggak lanjut. Kakak pun belum semaju sekarang. Sampai akhirnya semua kakak-kakak aku dan orang tua aku patungan untuk nyari bekal buat aku di kuliah S1. Terus kayak aku ngambil ilmu kedokteran nggak jadi, nggak keterima di SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAUI. Tapi kan mungkin emang Tuhan udah ngasih jalan proses kehidupan aku bukan di situ jalannya gitu. Dan aku ambil HI di Presiden University. Orang mikir, wah Presiden University mahal. Ya, tapi aku udah beasiswa gitu. Beasiswa full. Tapi gimana hidup sana? Nggak tahu hidup sana gimana. Akhirnya dikumpulah uang sehari 50 ribu. Ya mungkin zaman dulu gede ya 50 ribu. Tapi kan pas itu makan juga sekali makan bisa sampai 20 ribu, 20 ribu. Terus aku kan nggak hanya sebagai mahasiswa-mahasiswa ya. Tapi aku banyak juga kegiatan di luar. Itu ongkos gimana? Uangnya gimana? Pasti kan aku harus nambahin uang itu sendiri. Akhirnya uang jajan pun aku bener-bener kayak mikir lagi ini 50 ribu cukup cukup harus cukup, cukup cukupin tapi nggak cukup gitu kan ya udah ini aku kerja tambahan ya sekarang mungkin part time udah biasa karena udah banyak yang aware dulu kan part time itu bukan hal yang biasa gitu sampai aku ikut semua kegiatan dari ikut MLM lah bisnis apalah jualan ABCDFG agen asuransi door to door puskesmas puskesmas rumah ke rumah jalan kaki buat jualan ABCDFG marketers jadi MC wedding wedding singer terus jadi masih kejualan jualan dari kampus juga ada gitu kan ada mentoring apa aku ikut semua kegiatan yang aku bisa gitu kan dan uang tambahan uang jajan aku akhirnya ya buat kehidupan aku di S1 terus aku ke Belanda dapat beasiswa tapi akhirnya nggak dapat juga biaya hidup di sana ya kekehnya aku tetap ketika masih ada uang jalan ya gobrak aja dobrak pintunya gitu maksud aku kayak dobrak the opportunity sampai nyari link sana sini, aku gak punya link sana sini, tapi aku akhirnya membentuk link tersebut, datang ke Kemenpora yang gak punya link sama sekali, aku datang ke Kemenpora, aku datang ngasih suratnya, aku langsung datang ke sana ngobrol, terus ngasih aspirasi, sempat kelas, terus udah gitu, akhirnya kayak aku bilang, ini kan dinas pemuda yang harusnya listrik cepat muda gitu ya.
Akhirnya aku dibawa ketemu Pak Asdep, ketemu ngobrol-ngobrol, discuss lagi, dia kasih rekomendasi ke Ristek Dikti, Kemendikbud, gak dapat uang akhirnya, tapi ini kan gak dapat skema beasiswa, aku ke CSR, ke perusahaan-perusahaan, ke NGO, semua gak dapat juga. Ya mungkin emang jalannya seperti itu, sampai akhirnya ngebohong ke orang tua, dan keluarga, minta uang buat berangkat ke Belanda, cuman buat tiket doang, dan uang megang 6 juta, nyampe Belanda gak punya rumah, tinggal di rumah teman aku di lantai 2 minggu, terus nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, tapi dapat kerjaan beda kota dan uang cuma 6 juta gimana gitu kan. Terus dapat sepeda gratis, akhirnya naik sepeda untuk kerja dan kuliah selama PP itu 4 jam setengah ya, karena sekali jalan 25 km, karena PP 60 km, dari gunung, lembah, lautan gitu kan, hutan. Terus udah gitu dapat rumah, semuanya alhamdulillah bersyukur ya, tapi kayak pintu apa sih jendelanya udah rusak gitu, kayak ada chimney buat kayak salju turun, udah semuanya segit sepetak, tidur pun kayak cuman ya merumput lah bahasa Sundanya gitu kan, ya gimana nggak ada tempat lagi buat tidur gitu, uang pun nggak ada. Akhirnya sama aku di Belanda, kerja keras aku yang membuat aku lebih independen, lebih strong, dan aku nggak minta uang spesial pun ke orang tua dan keluarga, bilang mereka I'm okay, sampai mereka pulang-pulang diangkat jadi manager keliling Indonesia gitu kan, buat meningkatkan tadi education access dan juga IT dan improvement. Sampai ya tetap jalan dengan fokus 9 tahun memperdaya pemuda di Ciamis, Jawa Barat, melalui online atau offline gitu, mentoring. Sampai ya nyampe buat ke Amerika pun, kok tahu lah gimana perjuangan ke Amerika gitu ya. Jadi kayak banyak banget lika-liku yang kehidupan yang aku lakukan yang mungkin nggak bisa aku sebutin sekarang gitu semuanya. Tapi ya, it is real gitu. Dan itu semua, kalau nggak ada support system, kalau nggak ada kitanya yang lebih berani untuk mengejar mimpi kita, terus kayak membentuk our privilege sendiri, ya susah gitu. Kita harus benar-benar yang kita mau gitu. It's like a dream, tapi lu ada di sini sekarang ya. Iya gitu. Alhamdulillahnya. It's really paid, right? Dan tapi lu bisa tahan itu dan akhirnya ada sampai di sini ya, gila. Itu keren banget sih. Iya, alhamdulillahnya gitu. Ya, itulah aku maksudnya kayak banyak lika-likunya yang menurut aku pribadi ya nggak ada, nothing is impossible if you have a dream, ya you have to make it happen. And you mentioned about the end game, yeah. How you finish your life and dedicate your life in education, yeah. How to educate people. Dan tadi kamu juga bilang gimana untuk human capital di sana. Dan capability kamu juga di policy juga ya. Iya. Yeah. Jadi ngelihat kamu di mungkin 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa sih? Karena aku yakin kamu akan bisa menjadi represent Indonesia di forum-forum besar juga nantinya. Amin. Sebenarnya aku kalau misalnya punya dari dulu punya punya mimpi jadi menteri pendidikan atau menteri luar negeri gitu kan, fokus dengan social culture dan budaya gitu kan, dan pendidikan juga. Jadi itu salah satu mimpi aku ya, jadi a leader with integrity dengan tadi menteri gitu. Tapi beside that, aku juga main fokus untuk meningkatkan tadi ya community development dan youth empowerment melalui berbagai macam pilar yang emang aku udah jalanin dari dulu sampai sekarang. Dan aku ingin terus meningkatkan hal tersebut. Aku ingin bangun sekolah, aku ingin terusin mentoring dengan teman-teman juga gitu kan, buat teman-teman yang di desa, di pedalaman, di daerah-daerah, untuk ya tadi aksesibilitas pada education dan juga empowerment dengan life skill tersendiri gitu kan. Itu akan aku teruskan gitu kan, terus memberikan dampak, kayak intinya dampak buat teman-teman semua di Indonesia ya, in terms of positive way, dan fokusnya tadi dengan social change, education transformations, youth empowerment, and community development. Itu udah, makanya aku selalu punya filosofi Genta Mandai tadi ya. Dan aku pun pingin fokus juga untuk representasi Indonesia di UN, bagaimana kita membawa local perspective and community approach dari grassroots kepada international level, dan ini yang bisa kita kasih dampak, yang bisa memberikan grant ataupun attention ya pada teman-teman yang di dalam daerah mengenai education access ataupun tadi human rights bagi teman-teman fokusnya education accessibility dan infrastructure. Chris, by the way, Youth Ranger sendiri kan kita punya duta ya. Kita punya represent dari setiap provinsi di Indonesia. Nah, mungkin nanti kita akan bahas soal itu juga sih. Kerjasama-kerjasama juga untuk di setiap daerah. Itu akan sangat menarik sebetulnya. Nanti kita bahas luar ini ya. Siap, siap. Nanti kita bahas. Kita bahas di Ranger. Gua masuk ke pertanyaan sebentar ya. Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang menarik. Oh, sebetulnya, gimana sih? Mungkin ini lebih spesifik. Lu tidur berapa jam? Terus gimana? Mungkin lu
manage your time gitu kan, karena dengan aktivitas lo yang padat sendiri. Kalau tidur memang di sehari paling 3 jam, 4 jam tidur aku sehari. Wow. Terus soalnya kayak office aku pun punya 3 time zone ya, Korea time zone, Asia time zone, Indonesia time zone, US time zone. Terus kayak tugas pun banyak juga. Sempat kemarin ada yang keteter satu poin keteter karena memang kemarin akunya pun lagi di luar, lagi di Korea ya, jadi kayak luar negara. Terus akhirnya pas pulang akhirnya aku kecat lagi, tapi ini udah back to normal lagi sekarang. It takes time untuk kayak balik lagi to normal. Terus aku gimana handle manage-nya tadi ya, ditulis sama agenda aku di Google Calendar. Kayak sehari aku bisa dapat di 6 posisi lokasi, pindah-pindah, dan kayak banyak agenda yang aku lakukan. Tapi yang balik lagi aku bilang tadi, Google Calendar, commitment, priority, dan juga tetap jaga metabolisme kesehatan, itu tetap jalan sih. 3 jam, wow. Iya, cool. Nah gimana gitu, susah. That's the pain juga ya, kamu nggak main, mungkin nggak main game dan sebagainya, tapi ngerjain banyak hal, even di ujian-ujian sekarang ya. Like, makanya kayak sekarang ada tugas harus kumpul hari ini juga. Terus kayak ya udah weekend aku nggak pernah tidur, nggak pernah kayak main, weekend aku tuh bener-bener kayak muter aja. Yeah. Then you enjoy in this one juga ya. Iya, betul. Patient. Riz, mungkin ini juga ada pertanyaan buat teman-teman yang lagi nonton, followers atau gua. Tapi ini menarik juga karena ada juga yang mention gimana caranya belajar bahasa Inggris dan gimana disiplin buat study abroad sendiri. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu ya semua bahasa sama ya, practice, practice, and practice make it perfect. Dan kayak harus diniatin dan harus disiap hariin, nggak bisa nggak dibiasain. Soalnya kayak contohnya, aku belajar bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dengan waktu yang sama. Jepang bahasa Mandarin aku dari SD sampai aku kuliah. Inggris sama dari TK sampai aku kuliah. Tapi Jepang Mandarin nggak aku biasain pakai. Malah yang pakai tuh yang bahasa Inggris kan terus-terusan setiap hari. Jadi ya, aku bisa melihat dari pengalaman aku pribadi, ketika bahasa udah dibiasakan jadinya lancar gitu. Saya kayak fasih. Tapi kalau saya bahasa Mandarin Jepang, walaupun aku udah belasan tahun belajar, tetap aja nggak kepake-kepake gitu. Saya kayak nggak jalan-jalan juga gitu, karena akunya nggak yang dipake setiap hari. Jadi namanya bahasa itu bisa kan dibiasakan. Terus jangan lihat dari bimbelnya gimana ya, online juga aku pun dulu otodidak, aku belajar dari apa namanya, sebelumnya aku belajar dari buku-buku di Gramedia. Terus dulu kan belum ada YouTube ya, jadi apa dari Gramedia, terus buku-buku tulis, Cambridge Dictionary, belajar dari film-film kayak Barney atau apa, terus movies, listen to music, dari hal kecil akhirnya bisa. Yang penting niat, kayak adding your vocabulary. Malah dulu aku gamers, dulu aku suka games banget zaman kecil. Aku main games banyak banget, dan aku belajar bahasa lagi games gitu kan. Jadi banyak banget yang aku bisa dapatkan. Wow, oke. Dan mungkin ini karena waktu juga ya, Riz, ya. Gue penasaran, mungkin teman-teman juga sama ya di sini ya. Lu udah bahas mengenai end goals lu seperti apa, in game lu. Dan lu bisa ngelihat kira-kira 5-10 tahun lagi lu mau seperti apa. Entah itu di, ya pastinya balik lagi Indonesia, dan juga untuk mengabdi buat bantu di Indonesia, entah itu di sektor pemerintah, ataupun tadi di education yang penting ya. Karena itu your, apa ya, bukan hanya passion, tapi your calling ya, panggilan hidup lu ya, juga. Itu my call, why and how aku dari sana. Yes, yes. Dan mungkin di sini juga ada bahas motivasi atau tips kayak gitu yang bisa lu kasih ke mereka kayak gitu sebelum video apa IG live ini mungkin selesai. Menurut aku pribadi, aku tuh ada banyak banget yang memberikan pandangan dan juga words mengenai kehidupan. Cuman yang aku ingin sampaikan lagi, tegaskan bahwa coba kenalilah diri sendiri lebih dalam lagi. Coba berbuat kebaikan dan be kind. Coba untuk terus fokus pada diri sendiri, nggak lihat orang lain, karena hidup bukan kompetisi. Coba terus banyak bersyukur apa yang kamu telah dapatkan, tapi lihat juga apa yang ingin kamu capai ke depannya. Fokus dengan target kamu. Kalau ada punya orang tua, masih ada, minta doanya. Kalau dari sekarang udah setengah ya, mama udah gak ada, jadi papa doang itu. Tetap jalan komunikasi dengan keluarga. Ketika punya mimpi, make it happen-nya dengan cara step by step, one at a time. Karena gak ada yang bisa instan, proses kehidupan itu panjang. Dan setiap orang pasti punya tantangan hidup yang kita gak bisa banding-banding orang lain. Bersyukur banyak, berdoa dengan sang pencipta itu.
banyak lebih berdamai dengan diri sendiri, banyak nggak usah ngedengerin kata orang, banyak mikirin bahwa orang lain ngomongin kita, fokus aja dengan apa yang kita punya sekarang, fokus ke depan dengan satu target yang kita inginkan. Be kind, be humble, punya willingness untuk membantu, terus bisa menghargai not only sekeliling kita, tapi diri yang ada banyak dalam diri kita sendiri. Karena diri itu nggak sendiri ya, ada di dalam diri Sukma ini yang membantu kita pun untuk terus commit dan juga jalani. Ketika lingkungan tidak mendukung, nggak apa-apa. Kita create new environment yang tadi, yang kita bisa membuat satu space yang nyaman buat kita. Kita, kalau misalnya mereka nggak dukung kamu, fokus aja. Jalanin aja dengan diri sendiri. Mau orang berbicara apa, ketika kamu fokus, jangan biarkan orang lain malah let you down, dan kamu malah jadinya nggak shine. Ketika kamu udah maju fokus dengan sendiri dan menghiraukan semua orang-orang yang mikirannya negatif-negatif, kamu bakal bersinar dengan sinarmu. Karena setiap orang punya potensi dan sinar masing-masing, dan fokus dengan hal tersebut. Jangan sampai kita, kalau kita malah mendengarkan orang lain tentang A, B, C, D, F, G, malah kitanya terhasut, nggak bersinar, orang lain senang. Jadinya orang lain yang memang jahat ke kamu senang buat hal tersebut. Mereka pasti mencari segala sesuatu kesalahan karena mereka tidak happy dengan kamu, tidak happy dengan kebahagiaan orang lain. Kadang ada orang juga yang projecting their insecurity terhadap diri orang lain ke kamu atau ke kita. Dan akhirnya mereka merasa menang ketika mereka menjatuhkan diri kita. Itu hal yang tidak baik. Nah, hanya fokus dengan pengembangan diri kita dan berbuat baik. Karena nantinya apa? Cycle of it. Semua apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Doakan yang terbaik buat orang-orang yang tidak mendukung kita dan orang-orang yang jahat sama kita. Udah diemin aja. Itu aku bisa ngomong kayak gini, aku been through a lot tentang hal ini. Banyak yang hate aku, banyak juga yang julin aku, banyak juga yang gak suka dengan diri aku. Gak apa-apa. Karena hidup kita itu bukan untuk satisfy orang lain. Bukan untuk membahagiakan orang lain semuanya. Tapi ya fokus dengan orang-orang yang mencintai diri kamu, orang-orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang mendukung kamu. Dan ya, knowing your worth, ketika orang lain tahu ya, mereka bakal deserve your love and worthy gitu. Karena ya, you are worthy dan kamu pun hebat gitu. Makanya buat aku pribadi, fokus dengan semuanya. I think that's all ya buat aku pribadi. Jangan lupa intinya berdoa, bersyukur, dan terus fokus dengan diri sendiri. Jangan ingat, jangan pernah mendengarkan kata orang lain. Yang tadi aku sebutin, they're trying to projecting their insecurity terhadap dirinya mereka sendiri, inflicting the negativity ke orang lain. Ini apa? Mereka senang aja ketika kamu jatuh. Maka kamu fokus, jangan fokus. Tenang, kalau kamu punya Tuhan, kamu punya teman-teman, kamu banyak orang yang fokus sama diri kamu. Banyak orang, dari ribuan orang yang jahat sama kamu, ada kok. Ada yang suka, sayang, menemani kamu. Dengan apa yang kamu miliki, ketika kamu punya personality yang baik, banyak yang bakal menyukai diri kamu. Gitu. Oke. Okay. To be honest, lu adalah salah satu orang yang, kalau misalkan gua ketemu sama lu as a person ya, ketika kita ngobrol bareng, lu membawa vibrasi yang baik sih sebetulnya. Orang yang tadinya mungkin lagi bad, tapi ngeliat lu juga, lu bisa membuat sekeliling lu juga jadi lebih semangat dan sebagainya kayak gitu. Nah ini yang jarang dimiliki sama orang-orang kayak gitu. Ini honest review kayak gitu kan. Ya lu bisa banyak kok, masya Allah. Dan orang yang menurut gua kerja keras, dan menurut gua jarang orang yang kerja keras segila sama lu sih kayak gitu. Dan kalau ada orang yang bilang gila sih, bilang kayak lu sukses kebetulan dan sebagainya, menurut gua kayak itu konyol banget kayak gitu. Nggak ada orang yang bisa kayak lu sampai akhirnya mungkin exponential progress kayak gini ya. Mungkin awal orang nggak pernah lihat kan di belakang lu seperti apa kayak gitu kan. Jerih tangis lu kayak gitu kan didengar sama Tuhan, dan akhirnya lu ada di posisi sekarang kan. Itu keren banget. Ya, itu keren. Iya. Makasih kok. Iya memang benar, maksudnya kayak kadang orang melihatnya tuh fokusnya ke hasil ya, bukan prosesnya. Apa yang kita been through a lot. Sampai aku di mana tangan aku cuma hanya pegangannya Tuhan, doa dan sujud. Itu udah nggak bisa lagi. Aku udah kayak kuasa Allah lah, kuasa ilahi lah gitu. Maksudnya kayak ya itu Gusti Allah aja yang bisa memberikan segala kekuatan buat aku sekarang, bisa stand up di sekarang. Makanya kayak
menurut aku pribadi, ketika orang udah komen tentang, aduh si A, B, C, D, F, G dengan A itu mah privilege lah, atau ada hasilnya ini, gini, gini, gini. You cannot judge person dengan proses kehidupan orang yang beda-beda, dan merasa lu paling benar dan paling segalanya. Karena kan setiap orang tuh beda-beda loh kehidupannya, dan kita nggak bisa menyamakan hal tersebut. Gitu. Dan harus kitanya yang lebih sabar. Ketika kita sabar, banyak banget hidayah dari Tuhan yang dapat berkahnya banyak. Jadi kayak, yaudah sabar aja, sabar. Dimanapun situasinya, sabar. Dan keep, ya, spread love and positivity. Karena ketika kita udah spreading this kind of situation, vibrasi tadi, malah kita sendiri dapat banyak tambahan-tambahan ilmu, doa, rezeki dari orang lain, melalui orang lain dari Allah. Gitu. Amin, amin. Oke, dari thank you banget ya buat malam kasih ini. Banyak kok udah buat malam ini live-nya menenangkan diri ya. Udah kayak siraman siraman di Instagram. Ya, ya. Betul. Ya, banyak juga yang senang. Menurut gua bener sih, kayak orang kadang insecure sama diri mereka sendiri. Mereka ngerasa berlomba sama diri mereka dibandingkan dengan orang lain gitu kan. Dan akhirnya mereka juga capek sendiri, stres sendiri gitu kan. Kalau mereka berlomba sama diri mereka sendiri, mereka kerja keras, dan mereka tadi nggak usah ngomongin omongan orang lain gitu kan, fokus sama diri mereka sendiri, kerja keras, nggak usah nyinyir, dan ya balas mereka dengan karya kayak gitu dan prestasi kayak lu Deris. Betul. Intinya jangan memberikan pembuktian buat orang lain, tapi ya fokus buat diri sendiri dan juga do something for your life dan juga for your love life. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya fokus aja semuanya. Intinya mau tak pribadi, boleh lihat ke belakang bentar. Kadang kan yang namanya naik motor atau naik mobil kita cek belakang ya. Tapi nggak harus selama ke belakang. Kita harus fokus ke depan. Apa sih fungsinya ada spion? Kan melihat tuh apa yang di belakangnya bentar-bentar. Tapi nggak selama kita ke belakang. Fokus ke depan gitu, maju. Gitu. Pokoknya semangat terus. Dan makasih ya Ko for everything. And yeah, you're a very great person too. Dan orang tahu lah gimana. Ko udah seperti apa orangnya. Gue akhirnya ada hal to say it. So, amazing person that out. Dan ya buat teman semuanya semangat. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanya ke aku atau ke David lewat DM Instagram. Iya, oh. Pakai soft lens. Oke, okay, soft lens ya kak. Iya, karena aku minus nih. Minus 4. Kalau misalnya aku nggak pakai soft lens, pakai kacamata. Tapi kacamata aku udah aku capek lagi malah pakai kacamata di mata. Terus kalau aku pakai soft lens bening, itu tuh hilang terus aku tuh. Karena nggak kelihatan. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, gua save juga kok nanti IG live hari ini. Thank you ya. Yes, thank you so much. Good night di sana. Dan buat teman-teman, makasih banyak udah dengerin hampir sejam kali ya pembicaraan ini. Dimanapun kalian berada, just focus on yourself, focus on your development. Your mental health jangan lupa juga diperhatikan. Thank you, atur nuhun. Aku izin leave ya. Dadah, okay. Oh, thank you so much. Thank you. Have a good night. Thank you. Assalamualaikum. Bye.